sore. Yang pertama saya bersyukur pada Tuhan bahwa saya diberi kemenangan. Terima kasih pada pemain-pemain saya, supporter kita juga, kami terima kasih. Tapi satu hal sebetulnya yang kami sakit adalah masuknya. Kami nyantanya-nyantanya mau menurunkan bentuk, tahu-tahu kita akan masukkan. Ini yang kadang-kadang sakit buat saya. Harus ada sebuah apa, perbaikan hukum. Yang kedua, kami juga sakit masalah pemain wasit. Gol itu dua tidak offset. Karena dia jebak, jebak itu tidak offset. Yang ketiga, yang gol kedua juga bola sudah jalan. Ini sama yang kan pemain wasit. Walaupun saya menang tapi sayang sekali. Saya enggak protes tapi saya enggak pernah bicara soal wasit, tapi Anda tahu sendiri. Kalau gitu kan memancing emosi masyarakat, itu yang saya suka. Mudah-mudahan wasit berikutnya tidak memancing emosi masyarakat juga memain-main kamu. Belajar sekali lagi terima kasih. Ya. Itu sampai memuncak emosi itu alasannya apa? Itu jelas penalti dong. Mereka di depan kami sendiri bank. Dia mau ambil jawaban bola diambil, juga ada buktinya. Kamera ada, kakinya juga lecet betul diambil, itu kan penalti mas. Itu kalau wasit gitu aja sampai nggak ngambil keputusan, ini kan sending. Atas hasil itu seperti apa nanti ke depannya? Ada laporan nggak untuk ke wasit? Iya, nanti lah. Tidak tahu itu urusan masalah lokas dan sebagainya, urusan manajemennya. Saya yang jelas menyayangkan wasit gila. Saya kandang sendiri juga saya. Tapi di luar kandang. Silahkan Pak Sani. Itu dari babak pertama itu permainan sedikit buntu ya. Itu karena apa Gus? Mungkin atau ada evaluasi untuk pertandingan selanjutnya? Nah, sebenarnya nggak buntu. Sebetulnya kita udah ambing-ambing itu. Dia mulai mau naik, mesti kita long gitu. Sebenarnya mau begitu. Tapi setelah tahu-tahu kita kemasukan itu tadi yang jadi pemain jadi drop nggak bener. Masuknya juga nggak enak gitu loh. Itu yang kadang-kadang hal semacam itu jangan sampai terulang lah. Bagaimanapun ini menyangkut masalah mental. Koreksi untuk tim. Ya kode. Tetap tiap hari tiap habis pertandingan mesti ada evaluasi pasti. Yang benar pergerakan satu dua yang masih perlu kita perbaiki. Tapi sebelumnya kami buat variasi yang baik. Tapi ya lagi-lagi diganggu budget kayak gitu. Pantasnya terakhir ya bicara itu. Sebetulnya bukan terakhir, hanya sakit hati dengan wasit. Terima kasih Pak Daniel Rukito. Terima kasih.